Allah nak bagi tahu kebesarannya. Yang ramai manusia bukan setakat tak rasa kebesaran Allah, tapi lawan dia, kufur dia dan syirik kepadanya. Bahkan ada orang Islam yang mengaku beriman pun sebenarnya mulutnya beriman, tapi perbuatannya kufur kepada Allah sebab tak rasa kebesarannya. Sebab itulah banyak ayat Al-Quran Allah menceritakan tentang diri dia, tentang kebesarannya. Sebab itulah punca segala masalah. Punca masalah ialah manusia lawan Tuhan, dan punca lawan Tuhan tak kenal Tuhan. Dan punca manusia bahagia ialah manusia taat kepada Allah. Dan punca manusia taat kepada Allah ialah dia rasa, dia kenal dan rasa kebesaran Allah. Jadi ayat yang lepas Allah nak bagi tahu kisah seorang lelaki. Lelaki ni bukan nabi, tapi Allah nak bagi kelebihan kepadanya. Kelebihan pada lelaki ni, kalau orang biasa dia panggil apa? Karamah. Kan? Karamah. Apa karamah yang Allah bagi pada lelaki ini? Pertama, Allah tunjuk kebesaran pada lelaki ini, dia sendiri Allah matikan selama 100 tahun. Yang kedua? Yang kedua? Nah, yang kedua tak boleh jawab sebab belum belajar. Yang kedua Allah kata fanzur. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Fanzur. Maka perhati. Ila ta'amika. Ila kepada ta'am. Ta'am tak pernah dengar. Mata'am pernah dengar, mata'am. Mata'am restoran. Kalau ta'am makanan. Di bahasa Arab senang je. Kalau ta'am makanan, kalau tambah ma kat depan, ma. Ah, tempat makan. Kalau sajadah, sujud. Kalau tambah ma kat depan, tempat sujud. Kalau jalasa duduk, kalau tambah majlis, majlis, majlis tempat duduk. Kan, bila sebut majlis ada tempat duduk. Ini majlis ilmu kan? Ada tempat duduk. Kenapa tak boleh nak padang? Kalau Allah nak padang dosa kita susah macam ni, nanya tak kita? Nanya. Pakai ni. Oh, yang kena pakai yang tu. Okey. Ini kawan. Maka perhati kepada ta'amika, makanan. Makanan. Makanan engkau, wa syarabika dan minuman engkau. Dan minuman kamu, jus buahan. Oh, ada sebut jenis minuman. Dalam jus. Korongan. Jus buah-buahan. Tapi Allah tak sebut. Makanan dia sebut apa? Roti canai ke burger? Wakin. Popia. Roti jala. Lam yatasanna. Tidak. Lam yatasanna, tidak berubah. Tidak berubah. Makanan disebut wakit. Tak payah sebutlah sebab Allah tak sebut. Bila Allah tak sebut, benda tu tak penting. Allah nak kita fokus pada apa? Pada apa ni? Allah kata apa? Perhati, perhati. Perhati kepada makanan.
Allah bukan kata kenallah makanan tu. Ayat tu lain. Faham tak? Allah kata perhati kepada makanan dan minuman. Perhati apa? Lam yatasanna, tidak? Sekarang apa yang Allah suruh kepada lelaki ni dan kepada kita? Apa yang Allah perintah? Tak, apa yang Allah perintah pada lelaki ni? Lihat, perhatikan. Tapi sebenarnya bukan Allah suruh perhati. Perhati hanyalah sebagai saluran, wasilah. Ya Allah nak apa dah? Kenalah aku. Kenal aku, caranya apa? Perhati tengok makanan. Makanan sebelah kamu tu, sejak bila tu? 100 tahun. Lelaki tu datang kat situ, kemudian dia tengok negeri tu dah hancur kan. Dia kata apa? Macam mana Allah boleh hidupkan negeri yang hancur? Dia ada makanan tu. Katalah roti canai. Dan makan roti canai tu panas lagi. Gosap. Kemudian Allah pematikan dia. Sampai 100 tahun, Allah bangunkan dia semula. Tengok roti canai tu masih? Menunjukkan apa? Jadi Allah bukan suruh lelaki ni berfikir. Walaupun perintah berfikir. Tapi Allah nak daripada lelaki ni kenal dan rasalah kehebatan aku. Kalau kamu tengok je tapi tak rasa, tak sampai tujuan. Macam kita baca ayat ni lah kan? Kita tengok ayat ni, kita baca ayat ni, kita faham, tapi tak rasa juga kebesaran Allah. Tak ada faedah lah. Tak ada faedah. Sebab tu kata ulama, siapa baca Quran tak faham apa-apa, tak rasa apa-apa, Quran tak memberi apa-apa faedah padanya. Boleh? Saya bagi contoh. Contoh rumah saya ada makanan, saya boleh simpan seminggu tak rosak. Saya tak ada peti ais. Lepas tu sebulan pun tak rosak. Apa saja, roti canai ke, burger ke, tom yum ke, sebulan tak rosak apa-apa, berasap. Orang datang tak rumah saya? Datang tak? Dan bila dia tengok betul-betul dengan mata dia, dia rasa terkejut tak? Dia rasa tak kehebatan saya? Dia akan tanya tak, macam mana, betul tak? Walaupun saya hanya manusia, itu tak mungkin berlaku kalau kan. Tapi yang ni, makanan tu berasap berapa lama? 100 tahun. Bukankah menunjukkan kebesaran kehebatan Allah? Kita nak simpan makanan, mesti ada peti ais. Itu pun tak tahan lama, betul? Kadang-kadang simpan roti canai dalam peti ais, sebulan jadi apa? Tak boleh makan dah, buang dah. Walaupun ada dalam peti ais. Yang ni, tak ada peti ais. Tengah padang pasir, macam asal. Tengok, tuan kata tengok. Tengok sampai apa? Sampai rasa kagum dengan Tuhan. Apa bukti? Bila kita ada rasa kagum, ada bukti dia. Apa buktinya? Kita selalu berzikir pada Allah. Kita selalu ingat pada dia. Selalu taat pada Allah. Tak melewatkan perintah Allah. Bila buat dosa, terus bertobat. Kenapa? Aku buat dosa pada Tuhan yang sangat hebat. Tengok. Makanan yang panas tu dia boleh kekalkan selama 100 tahun. Dia macam jasad yang mati tak dibakar tanah. Dia macam fresh. Yalah, kita semua tahu. Tapi tak rasa pun. Salat masih lambat lagi tak? Tak rasa lah tu. Betul lah tu. Setuju lah. Masih lambat lagi. Tak rasa kebesaran Allah lah tu. Makna apa? Kita tak fikir sampai rasa tu. Kadang-kadang baca Quran lagi tak fikir apa-apa. Jadi akhlak kita, iman kita macam tu lah. Tak meningkat. Sebab tak berfikir. Allah kata fanzur, perhati. Boleh? Dua kebesaran Allah. Pertama pada lelaki tu sendiri, Allah matikan dia 100 tahun, Allah hidupkan kembali. Satu. Yang kedua, pada makanan dan minuman. Tak berubah walaupun 100 tahun. Yang ketiga, wanzur. Dan perhati. Ilah kepada himarika. Himar apa dia? Engkau. Mana sebelum lelaki ni mati, ada keledai bersamanya. Tapi bila dia mati 100 tahun, tengok-tengok apa berlaku keledai dia.
apa berlaku? Semua hancur. Tulang-tulang semua hancur. Jadi dua kebesaran Allah pada sebelah lelaki ni. Sebelah kanan Allah tunjukkan kebesarannya tak terjejas walaupun 100 tahun. Yang satu lagi hancur setelah 100 tahun. Tapi lepas hancur Allah tu buat apa? Walina ja'alaka. Dan kenapa Allah tunjukkan semua ni? Untuk naja'alaka, kami jadikan, supaya kami jadikan engkau ayatan. Apa makna ayat? Tanda apa ni? Kebesaran dan kekuasaan, kebesaran Allah. Untuk siapa tanda ni? Bila sebut manusia termasuk semua tak? No Muslim masuk tak? Jadi kisah lelaki ni patut tak orang bukan Islam baca dan faham? Patut. Sebab Allah jadikan pengajaran ni bukan untuk orang beriman saja. Linnas semua. Semua. Apa makna ayah? Tanda kebesaran Allah. Okey. Bila sebut tanda, bila kita nampak tanda, ada perubahan tak pada kita? Contohlah, bila nak balik, ada orang lelaki balik rumah, kita keliru, lelaki tu kita tak nampak lagi, suami ke anak, jadi kita tak rasa apa-apa kan. Tapi bila nampak tanda dia adalah suami, berubah tak rasa? Dah. Alamak, kenapa balik awal ni? Faham tak? Ada tak rasa? Bila rasa tu? Bila tengok tanda, betul tak? Bila tengok tanda. Tapi bila kita tengok tanda dia anak, tak rasa apa-apa kan? Sebab anak. Faham tak? Jadi Allah nak beritahu, bila kamu ni, makanan tak berubah, keldai hancur, kemudian Allah hidupkan, aku nak jadikan dia tanda kebesaran Allah. Maknanya kalau kamu faham, kamu tadabbur, kamu rasa terkejut, ya Allah hebatnya Tuhan. Bila terkejut apa dia? Mulut puji Allah, mulut berzikir pada Allah. Tapi kalau tengok tanda tak rasa apa-apa, sebenarnya itu bukan tanda lah tu. Macam suami balik tadi kan, dah nampak tanda suami, buat tak tahu je. Itu apa tu? Dia tak rasa kebesaran suami. Sebab apa? Suami itu tak ada tanda kesuamian. Itu yang alamak. Betul? Jadi tak rasa hebat. Faham tak? Tapi ini Allah ni. Lepas tu bila sebut ayat tanda, bila nampak tanda Tuhan, mesti ada perubahan, mesti ada perasaan tu lain. Faham tak? Sebab tu ayat Quran dipanggil ayat. Setiap ayat dia menunjukkan kebesaran Allah. Bila baca satu ayat aja kita rasa terkejut, kita rasa lain, sebab dia tanda. Kalau tak rasa apa-apa, mana hati kita ada masalah, dah mati. Okey, wanzur. Kemudian Allah perintah lagi, wanzur dan perhatikan. Berapa kali wanzur? Tengok dalam satu ayat, tiga kali Allah perintah. Allah tak kata lihat, tapi unzur. Beza tak unzur dengan lihat? Apa beza? Kalau tengok sepintas lalu je tengok, tak rasa apa-apa. Macam tengok langit dengan perhati langit, beza tak? Beza. Jadi Allah tak kata lihat, Allah kata perhati. Unzur makna dia perhati. Perhati apa pula? Ilal izam. Dia daripada ra'ah. Kalau amar dia, perintah dia ra, satu huruf je, ra. Itu tengok. Allah tak guna ra, Allah guna unzur, iaitu perhati betul-betul. Perhati dan berfikir, baru kamu rasa kebesaran Allah. Kalau tengok tak rasa apa-apa. Tengok dengan hati, Ustaz. Ha? Tengok dengan hati. Ya. Dia tengok dengan mata sampai ke hati. Okay.
Kemudian ada tak ayat Allah perintah kita supaya perhati makanan yang kita makan? Ada tak? Allah perintah kita perhati pada makanan yang kita makan setiap hari. Macam mana? Boleh sebut tak? Sebut je mana-mana ayat. Jangan cari dalam surah Yasin, tak ada. Falyanzuril insan ila ta'ami. Ah, tengok lagi. Ingat surah apa ni? Falyanzuril insanu ila ta'ami. Tak ingat tak apa, saya sambung. Anna sababna al-ma'a sabba. Tengok. Tengok saya sambung lagi. Wa syaqaqna al-arda arda syaqqa. Tak, bukan Maidah, surah juzuk 30. Juzuk. Tak ada siapa yang hafal Quran? Oh, semua tak hafal. Surah Abasa. Surah Abasa. Abasa. Ada. Kalian zur. Ada kan? Kalian zur insa. Ha, okey. Zuril insa. Cuba terjemah. Fal. Kalau belajar bahasa Arab, fa tu makan, lam tu dia panggil apa? Ha, tak. Lam tu dia panggil lamul amri, lam perintah. Perintah. Jadi terjemah apa? Maka hendaklah. Yang zur sama tak? Ini unsur fi'il amr, ini fi'il mudhari'. Perkataan yang sama, nazara yang zuru. Maka adalah perhati. Siapa? Hendaklah manusia perhati. Perhati apa ni? Ila ta'amihi. Kepada makanan. Sama tak ta'am? Ini makanan engkau. Allah perintah pada lelaki. Yang ni Allah perintah pada manusia, kita semua. Maka adalah manusia perhati kepada ta'am, makanannya. Perhati apa ni? Anna sababna al-ma'a sabba. Sesungguhnya kami menurunkan, mencurahkan air daripada langit dengan lebat. Apa kaitan makanan dengan air? Tengok, Allah suruh kita fikir. Tapi fikir pasal makanan bermula daripada apa? Air. Bukan fikir cara nak masak, berapa kilo ayam, berapa gula, tak. Daripada air, kami curahkan daripada langit. Kemudian, semua wasyaqaqna al-arda. Kami, bila bumi itu kering, turun hujan, apa jadi pada bumi? Berkah. Syaqaqna, kami yang buka tanah tu sehingga keluar tumbuhan. Kan? Dan daripada tumbuhan tu keluar apa? Beras yang kamu makan. Sayur, sawi, karot yang kamu makan. Buah-buahan, timun, tembikai yang kamu makan ulam. Ha? Semua daripada apa? Kami turunkan air. Kemudian kami, kalau kami tak turunkan air, keluar tak makanan yang kamu makan? Kalau kami tak pecahkan bumi sehingga tumbuh-tumbuhan, kamu dapat makan? Maka bila makan tu, ingatlah kepada siapa? Kebesaran Allah. Lepas makan, pergi taat pada Allah. Allah perintah tak supaya berfikir tentang makanan? Perintah. Jadi setiap kali lepas makan, fikir tak? Fikir? Tak fikir macam ni. Bukan fikir beli kat mana, berapa. Tak fikir kan? Tak. Baca doa bukan fikir. Sebenarnya baca doa tu datang daripada apa? Bila kita rasa kebesaran Allah, bila kita rasa nikmat Allah, maka doa makan takkan lupa sampai bila-bila. Tapi kalau tak rasa kebesaran Allah, tak fikir, doa makan asyik
Lupa je. Yang dia ingat Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu sebelum makan, lepas makan? Ha, cuba baca kak. Ha, tak ingat kan? Pasal apa tak ingat? Apa dah? Oh, sebab kenyang. Bukan sebab kenyang tak ingat, sebab kita tak berfikir. Makan nasi Allah, makan lauk Allah 50 tahun tak baca doa. Mana tak rasa kebesaran Allah lah tu. Sebab apa tak rasa? Sebab tak fikir. Okey. Kemudian lihatlah kepada izam. Apa makna izam? Izam kepada izam tulang-tulang. Tulang-tulang apa ni? Keledai yang dah hancur. Allah kata tengok, sebab apa Allah nak tunjuk kebesarannya pada lelaki ni? Kaifa? Bagaimana? Nun shizu, nun shizu. Nun shizu. Kami menyusunnya kembali. Menyusun. Tapi menghidup kembali. Menyusunnya, nyoni balik pada tulang. Semua. Naksuha. Kami bungkus ataupun balut. Balutnya, balut apa ni? Balut tulang tadi. Lahma dengan laham lagi. Kemudian keledai tu hidup, bergerak, berjalan. Boleh? Jadi yang pertama, Allah tunjuk kebesaran pada lelaki ni apa dia? Makanan tak berubah walaupun 100 tahun. Yang kedua, Allah tunjuk apa? Keledai yang dah hancur, Allah boleh hidupkan depan mata lelaki tu. Sekarang kamu perhati, tulang tu bersepah, hancur, dah hancur dah. Allah kumpul jadi tulang paha, jadi tulang apa lagi, tangan, tulang dada. Kemudian setelah rangka dia lengkap, Allah pun balut dengan daging. Kemudian keledai tu berjalan, bergerak depan mata lelaki tu. Boleh? Jadi lelaki ni rasa tak kebesaran Allah? Ya, sebab dia nampak depan mata dia. Kita nampak tak? Nampak tak berlaku depan mata kita? Tak. Tapi kita boleh tak rasa macam lelaki tu rasa? Boleh. Daripada mana? Daripada Quran lah. Sebab yang mencerita balik ni siapa dia? Allah. Kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan Quran, kita mesti percaya 100%. Sama dengan lelaki tu tengok. Dan kenapa Allah rakam cerita ni balik dalam Al-Quran? Cerita ni Nabi Muhammad tahu tak sebelum turun Al-Quran? Tak tahu. Benar ghaib. Mana Nabi Muhammad tahu? Zaman bila tak tahu berlaku ni? Siapa lelaki ni tak tahu. Tapi Allah rakam dalam Quran sebab apa? Apa hikmahnya? Ha? Untuk siapa? Untuk kita yang mengaku beriman dengan Al-Quran. Betul? Ada tak rukun iman beriman dengan Al-Quran? Kamu mengaku beriman dengan Al-Quran, aku rakam cerita ni, baca dan perhati dan akhirnya rasalah kebesaran Allah. Jangan baca Quran lepas tu solat masih lambat. Jangan baca Quran lepas tu tak faham. Boleh? Jadi bila perhati, ada kesan dia. Perubahan tu, iman semakin meningkat. Orang beriman, Tuhan kata apa? Bila dia baca Quran, apa berlaku pada imannya? Hati gemetar dan iman meningkat. Bila tu iman akan meningkat? Bila dia faham. Bila dia faham. Okey, apa hikmah Allah balutkan tulang tu dengan daging? Ni. Kalau kambing kita boleh faham sebab kita nak makan daging kambing. Lembu kita boleh faham, Allah balutkan tulang lembu dengan daging sebab kita nak makan. Itu untuk kita. Tapi kita ni kenapa Allah balutkan dengan daging? Adakah kita nak makan daging kita? Tak. Apa faedahnya? Faedah
Nak berfikirlah. Nampak nak berfikir pun malas. Ha? Kenapa Allah balutkan ni? Ha? Kita nak bergerak kan? Nak bergerak perlukan apa? Tulang ke daging? Ha? Kita tak perlu daging kan? Perlu tulang ke? Kalau tak ada daging, okey tak? Ada tulang saja, boleh bergerak, boleh jalan tak? Ha? Tak tak, itu cerita lain. Boleh berjalan tak? Tapi sebaliknya, kalau ada daging, tulang tak ada, boleh berjalan? Jadi sebenarnya kita nak bergerak. Bila nak bergerak, kita perlukan tulang. Kita tak perlukan daging. Kenapa Allah balutkan daging dengan daging? Subhanallah. Sebab tulang ni benda yang paling penting dalam hidup kita. Kalau patah, daging tu tak ada faedah. Maka Allah nak jaga tulang kita supaya tidak patah. Maka Allah pun balut dengan daging. Kalau kita terjatuh kena daging, tulang okey lagi kan? Cuba bayangkan kalau tak ada daging, apa jadi? Tulang je. Pertama nak kahwin tak dengan laki kita tu? Ha, nampak rupa tengkorak kan? Lepas tu yang kedua, bila terlanggar je patah, bila jatuh je patah. Sebab apa? Tak ada, tak ada daging. Jadi sayang tak Allah pada kita? Sayang. Bersyukur tak? Lepas tu kalau muka, muka kita ni ada tulang je, kita tilik tak depan cermin lagi? Yang yang kita nak tilik tu sebab ada daging kat sini kan? Bersyukurlah pada Allah. Okey, lelaki ni nampak tak depan mata dia keledai tu dihidupkan? Nampak tak? Ha, maka sekarang dia dapat ilmu apa tu? Sebelum ni dia yakin tak Allah boleh menghidupkan yang mati? Dia yakin tak? Yakin. Tapi Allah tunjuk depan mata dia, maka ilmu dia meningkat. Ilmu yang paling rendah apa dia? Ilmu yang paling rendah satu, ilmu yakin. Ilmu yakin ini paling rendah sekali. Kita diberitahu kepada daripada orang yang dipercayai, kita pun yakin, tapi sekadar ilmu. Yang lebih tinggi daripada ilmu yakin apa dah? Yang lagi tinggi yang kedua. Tak, ni lelaki ni ilmu dia dah naik taraf daripada ilmu yakin sampai ha? Tak, bila nampak dengan mata, mata apa besar? Ainul yakin. Beza tak kita dengar dengan nampak? Oh, tak nampak. Kita dengar dengar berita kemalangan, sepupu kita kemalangan, putus kaki, kita dengar kan? Kemudian besok kita pergi tengok sendiri, beza tak? Beza. Jadi bila nampak tu lebih lebih yakin. Dan yang paling tinggi sekali hakul yakin. Apa dia? Hakul yakin. Hakul yakin. Hakul yakin ni maksud dia ialah dia dia betul-betul rasa. Dia betul-betul alami. Kita dengar sepupu kita accident patah kaki. Itu ilmu yakin. Besok kita pergi ziarah dia di hospital, kita nampak ada besi kat kaki dia. Itu dia panggil ainul yakin. Lusa kita pula accident sama dengan dia. Itu dia panggil hakul yakin. Yang mana paling-paling tinggi? Hakul yakin. Tiga-tiga jenis ilmu ni ada tak dalam Al-Quran? Ada. Ada surah apa? Takasur. Yang mana takasur? Ilmu yakin ada dalam surah At-Takasur.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin. Ini takatsur juga. Hakul yaqin ada. Surah Al-Waqi'ah. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Ayat 56. Ayat 56. Surah 56. Surah 56. Surah nombor 56. Surah 56. Ayat 56. Cuba tengok. Ya, mudah-mudahan ke 54. Al-Waqi'ah. Di hujung-hujung surah tu. Ada kan? Hakul yaqin. Allah cerita pasal apa tu? Cuba baca juga. 54. Setelah itu kamu akan minum air yang sangat panas. Ha? Kemudian? Kemudian maka kamu minum seperti unta yang sangat haus. Kemudian? Kenapa ni? Bukan 54 lah. Berapa? Dia 96. 95. Sungguh inilah keyakinan. Itu ayat ke berapa tu? 95. Sungguh inilah keyakinan yang benar. Sebelum tu apa dia? Sebelum dan dibakar dalam neraka. Kemudian? Itu maksud hakul yakin. Apa dia? Bila betul-betul masuk neraka dan itu dah hakul yakin. 95. Sekarang dengar cerita tentang tentang neraka dalam Al-Quran dipanggil apa tu? Ilmu yakin. Tapi bila pergi ke akhirat dia nampak neraka depan mata dia, itu dia panggil ha? Ainul yakin. Kemudian lepas tu dia masuk dalam neraka, itu dia panggil hakul yakin. Ustaz, kalau dalam Quran tadi kita dah pada kita dah hakul yakin dah. Kalau kita baca dalam Quran, itu pada kita dah hakul yakin dah tu. Tak. Allah sendiri cakap. Kan Allah cakap tadi, surah At-Takatsur, kamu akan tahu dengan ilmu yakin. Kemudian kamu akan nampak latarawunnal jahim. Kamu akan nampak neraka jahim dengan ainul yakin, dengan mata. Allah sendiri cakap. Dan bila masuk Allah kata apa? Hakul yakin. Macam saya kata, saya ada buah apple yang lazat. Itu apa tu? Tak. Ilmu yakin. Besok kelas minggu depan saya buat apple tu, nampak depan mata. Itu dia panggil? Kemudian lepas minggu satu lagi saya bagi seorang sendiri dan makan. Itu dia panggil? Hakul yakin. Dah betul-betul rasa. Okey, falamma tabayyan. Maka tatkala tabayyan. Kalau ada satu tabayyun. Ini tabayyan, beza tak? Apa beza dia? Tabayyun isim, masdar, yang ini fi'il. Maka tatkala telah telah nyata melihat langsung, dengan melihat langsung lahu lahu baginya. Okey, Allah tak kata nyata apa ni, telah nyata apa ni. Persoalan yang dia tanya sebelum dia dimatikan Allah, apa persoalannya?
betul ke dah hancur boleh hidup balik? Ha, persoalan dia bukan tak yakin, tapi dia nak tanya, bagaimana Allah boleh hidupkan negeri ni yang dah hancur lebur? Dia dah tahu, dia dah yakin, tapi dia nak yakin lagi. Bila dia dapat keyakinan yang lebih? Bila nampak ni. Ini maksud falamal tabayyana lahu. Hasil daripada itu apa dah? Qal, dia berkata, a'lamu, aku, saya mengetahui, qala a'lamu, aku tahu, aku mengetahui, annallah, bahawasanya Allah, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu maha berkuasa. Dalam kisah lelaki ni, berapa Allah tunjuk kekuasaan dia? Dalam kisah lelaki ni, ha? 4/3. Satu apa dia? Tak, dia sendiri. Allah matikan dia. Dia sendiri. Allah matikan dia 100 tahun. Bila lepas 100 tahun, dia Allah hidupkan dia. Keadaan dia sama seperti mula ataupun dah tua. Rambut pun panjang. 100 tahun kalau tak gunting rambut panjang mana? Misai dia kalau tak gunting 100 tahun. Sampai ke mana? Sampai ke KSCC. Tapi dia bangun 100 tahun tu, keadaan dia sama. Baju kalau tak basuh 100 tahun jadi apa? Ah, tapi baju dia sama. Satu. Yang kedua, makan dia 100 tahun tak berubah, panas dia, tak basi. Yang ketiga, kedai yang hancur Allah hidupkan seperti asal depan mata dia. Boleh? Itu makna Allah tu maha berkuasa. Nak kekal yang panas sampai bila-bila panas, boleh? Nak hidupkan yang dah hancur lebur seperti asal pun boleh. Nak matikan dan nak hidup kembali lepas 100 tahun pun maha berkuasa. Boleh? Habis cerita lelaki ni. Lelaki ni apa nama dia? Tapi dalam Quran, dalam terjemah dia sebut kan? Dia sebut apa nama? Oh, dia tak sebut? Biasa Razi yang tahu. Apa dia Razi? Saya tengok tu. Dia yang tu dia dia tak buat. Amat masalah. Dalam tafsir dia sebut, iaitu nama dia Uzair. Pernah dengar nama Uzair? Siapa Uzair? Ada kan? Ada. Uzair. Siapa Uzair? Ada tak Allah sebut nama Uzair dalam Al-Quran? Anak orang Yahudi sebut Uzair, anak Allah, anak Tuhan. Ada dalam Quran? Ada. Allah kata orang Nasara mengatakan Isa anak Tuhan. Ya. Dan orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, anak Tuhan. Allah sebut perkataan nama tu. Ya. Tapi adakah Uzair tu lelaki ni? Ah, tak ada dalil. Sebahagian ahli tafsir mengatakan yang orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan, lelaki ni, ni. Kenapa dia anggap anak Tuhan? Sebab ada luar biasa. Lepas 100 tahun dia boleh hidup macam asal. Kemudian lepas 100 tahun dia hafal kitab Taurat. Kemudian dia boleh mengajar pula kitab Taurat walaupun dah 100 tahun mati. Jadi orang Yahudi menganggap Uzair ni satu manusia yang luar biasa. Ni bukan orang, dia anak Tuhan. Boleh? Ya. Tapi ada macam Syekh Saleh Utsaimin, dia kata Allah tak sebut siapa lelaki ni, maka jangan kait dengan Uzair. Jangan kaitkan. Ya, Uzair mana dapat? Dalil dia, bagaimana nama Uzair? Tak ada dalil lah. Tak ada dalil. Ah, ulama tafsir sebahagian mengatakan Uzair, tapi dalilnya tak ada.
Sebab tu ada ulama tafsir mengatakan dia bukan Uzair sebab Allah tak sebut. Wallahu alam. Jangan kita hilang fokus ya. Allah bukan nak cerita siapa lelaki ni, tapi Allah nak ceritakan apa? Kebesarannya. Jangan hilang fokus. Okey, habis. Kemudian wa iz qala. Dan ingatlah ketika mana? Ketika mana qala telah berkata Ibrahim. Siapa Ibrahim? Siapa Ibrahim? Saya dah tahu Nabi, tak selain pada tu. Apa kelebihan Ibrahim? Apa kelebihan Nabi Ibrahim? Dia memang Nabi. Ha? Kekasih Allah. Apa gelarannya? Khalil. Dalam ramai-ramai Rasul, ramai-ramai Nabi, Allah bagi gelaran Khalilullah kepada berapa orang? Berapa orang? Lima. Siapa dia? Musa, Isa, Nabi Muhammad, Ibrahim. No, salah. Sebenarnya yang Allah bagi gelaran Khalilullah dua je, iaitu Nabi Muhammad dan Ibrahim je. Yang lain tak ada. Musa tak ada. Musa gelaran dia apa dah? Bukan kalam. Kalimullah. Ha, kalimullah. Ha, dekat-dekat tu. Ha, kalimullah. Adapun Khalil ni pangkat dia yang tertinggi. Apa makna Khalil? Khalil ni daripada khilal ni. Makna celah mencelah. Apa maksud dia? Cinta Allah dengan cinta Nabi Muhammad dan Ibrahim dah meresap masuk. Terlalu tinggi cintanya. Ha. Sebab tu Nabi kata, kalau aku nak menjadikan sahabat aku Khalil, aku akan ambil Abu Bakar. Tapi Allah tak benarkan. Sebab Khalil ni pangkat dia tinggi. Maka aku ambil Abu Bakar hanya sebagai sebagai apa? Tak, Habibullah. Habibi, Habib Rasulillah. Ha, banyak sahabat Nabi yang Nabi anggap dia sebagai Habib. Antaranya Abu Bakar, antaranya anak angkat Nabi tu. Nama apa? Zaid. Zaid bin Harithah dan anak pada Zaid, Usamah. Itu dipanggil Hibbu Rasulillah. Kekasih Rasulullah, bukan Khalil. Khalil ni Nabi dengan Tuhan. Boleh? Jadi Ustaz, Kalimullah atau bawah ni? Seorang je. Gelaran Khalil, Kalimullah. Kalim ke Khalil? Khalil. Kalimullah. Ha, Kalimullah dua orang. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Khalil. Dua. Kalimullah. Kalim. 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 Kalim Musa seorangnya. Allah berkata langsung. Khalil. Allah berkata langsung. Ya, dalam hadis. Bukan dalam Quran. Dalam hadis. Yang Kalimullah ni ada dalam Al-Quran. Habib yang Habib-Habib tu sekarang siapa bagi gelaran pula? Sendiri. Ha, itu saya tak tahu. Saya tak tahu. Habib kekasih, Khalil kekasih, tapi beza dia apa dah? Tapi tadi Ustaz cerita kan kalau Khalilullah dua orang, Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, dia macam kasih sayang diri Allah terlalu tinggi macam, macam ni cinta dia dah meresap masuk. Kalau Habib tu rendah sikit macam, macam kita macam dengan isteri kita lah, isteri kita tu Habib, Habibah, Habibati. Dia tak boleh jadi Khalil ataupun telah berasilan, telah mananya bersilang sili. Tak, waliullah tu Allah kata apa? Dalam Al-Quran Allah sebut, saya lupa ayat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa adalah wali Allah.
Jadi siapa yang wali Allah? Siapa yang beriman pada Allah? Siapa yang bertakwa pada Allah? Siapa yang sentiasa taat? Dia adalah wali Allah. Tanpa perlu dia mendakwa dia wali Allah, tak payah. Allah dah bagi tahu. Kalau kamu beriman, bertakwa, wali Allah lah kamu. Bila dia mengaku dia wali Allah, sebenarnya dia bukan wali. Dan wali Allah bukan pada pakaian. Tak perlu pakai serban besar, buat tasbih pula panjang, kan? Janggut panjang, tak. Wali Allah beriman dan bertakwa, cukup. Tapi Ustaz, ada kajian di Malaysia, ada 7 wali yang disenaraikan. Ha, tapi dalam Quran tak ada kajian tu. Surah Jathiyah. Ha? Surah Jathiyah. Tak ada. Tapi dia terima oleh masyarakat. Dia. Bukan semua yang diterima oleh masyarakat diterima oleh Allah. Ha, bukan semua. Allah kata jangan kamu taat kepada kebanyakan ataupun ramai manusia. Jangan kamu taat. Kenapa? Yang ramai itu menyesatkan kamu. Ayat Al-Quran. Jadi bukan mesti ramai, betul. Bukan mesti diterima masyarakat, betul. Tak mestinya. Okey. Ibrahim berkata apa? Rabbi, wahai Tuhanku. Hari ini. Hari ini apa? Hari ini perlihatkan kepada, perlihatkanlah kepada. Biasa dengar tak hari ini? Biasa? Mana lebih biasa dengar? Hari ini ke Aryani? Mana lebih kerap? Oh, Aryani tu. Tengok tu, baca Quran dah punya lama. Tapi yang lebih kerap ialah? Yang mana lebih faham? Hari ini ke Aryani? Okey, hari ini apa makna dia? Tunjukkan aku. Sekarang tunjukkan apa ni? Bila Ibrahim minta tunjuk, dia nak ilmu apa tu? Ainul yaqin. Dia dah yakin tak? Dia dah ada ilmu yakin, tapi dia nak lagi tinggi. Maka dia kata apa? Hari ni tunjukkan aku. Tunjukkan apa? Kaifa. Bagaimana tuhyi engkau menghidupkan al-mauta yang mati. Ibrahim minta Allah tunjukkan bagaimana nak hidup yang mati. Yang mati ni maksud orang ke semua makhluk? Semua makhluk. Ha, buktinya lepas ni Allah tunjuk orang ke burung? Burung. Okey. Bila Ibrahim minta, wahai Tuhan, boleh tak tunjuk padaku bagaimana engkau hidupkan yang mati? Maka Allah kata apa? Qal. Dia berkata, awalam tu'min. Apa maksud soalan ni? Adakah maksud, adakah engkau tidak yakin? Saya nak tanya, Ibrahim ni, Nabi Ibrahim kan? Dia yakin tak Allah boleh hidupkan yang mati? Dia yakin tak? Kalau dia yakin, betul tak kita terjemah? Adakah kamu tak yakin? Betul tak? Salahlah. Sebab Ibrahim bukan tak yakin, Ibrahim memang yakin. Sebab itulah bila kita terjemah, adakah kamu tak yakin, salah. Yang betul apa dah? Macam kita terjemah alam nasrah. Apa makna alam nasrah? Sesungguhnya, terjemah yang betul, sesungguhnya kami telah lapangkan dada kamu. Walaupun ada bentuk soalan. Sini pun sama, kena terjemah apa? Sesungguhnya, tak, sesungguhnya engkau telah beriman. Engkau telah beriman ataupun engkau telah yakin. Tuhan jawab apa? Ibrahim, kamu kan dah yakin. Apa nak lagi? Faham tak soalan? Kamu dah yakin. Allah Maha mengetahui apa dalam hati Ibrahim. Tuhan tahu Ibrahim yakin. Bukan masalah Ibrahim tak yakin. Maka sebab tu Tuhan kata, kamu kan dah yakin, apa nak lagi ni? Maka Ibrahim menjawab, qal,
dia menjawab bala. Bahkan, apa makna bahkan? Bahkan ni maksud dia, ya, memang aku yakin, sikit pun aku tak ragu. Tetapi, walakin, akan tetapi, dia tuma'inna, akan tentera, supaya, ah, kena tam, kena terjemah lebih, supaya lebih lebih meyakinkan. Yakin di mana ni? Qalbi, hatiku. Kenapa Tuhan sebut qalbi? Boleh tak ayat Quran ni supaya aku lebih yakin tanpa hati? Boleh? Boleh je. Kenapa Allah sebut? Ibrahim sebut supaya lebih yakin hatiku. Yakin. Dia kata yakin maknanya bukan 100% yakin. Tak. Adakah Ibrahim 80% yakin? Ha? Yalah, tapi dia kata nak meyakinkan hati dia. Tak, sebab tu terjemah yang tepat ialah supaya lebih yakin. Yakin dia ada 100% dah. Tapi dia nak lebih daripada 100 tu. 110. Tak tahulah 110 ke 120. Ni ilmu yakin dia 100%. Dia nak apa lagi? Lebih tu dengan cara ainul yakin, nampak depan mata dia bagaimana Allah menghidupkan. Soalan saya tadi, kenapa Ibrahim berkata supaya hati aku lebih tenang? Dia boleh je cakap supaya aku lebih tenang, bukan hati aku. Bila sebut hati tu ada maksud dia. Apa yang Allah nak beritahu? Allah nak beritahu ketenangan tu ialah di hati, bukan pada fizikal. Faham? Sebab ada orang nampak tenang je hati, fizikal dia diam je, tapi hati dia bergelora. Betul? Nak tunggu masa nak meletup je. Tapi ada orang fizikal dia bergerak, berjalan, tapi hati tenang. Ada tak? Ha, terbalik. Sebab apa ketenangan tu ni? Ha, boleh tak bagi contoh? Orang tenang je nampak, slow je, tapi hati dia tak tenang. Contoh. Contohlah macam orang solat kan, angkat takbir, slow je, Allahu Akbar. Lepas tu rakaat, Allah. Tapi hati dia tenang tak? Hati dia sampai kat Johor, sampai kat Kota Baru. Last kali salam, sampai balik kat KL. Nampak tak? Betul? Kadang-kadang kita tengok solat dia tenang je. Tapi masa tengok dia ambil wuduk, ya Allah, dia buka paik. Macam paik bocor. Eh, tenang tak hati orang macam ni? Tak. Jadi jangan tertipu dengan luaran. Okey, sebaliknya ada orang hati dia tenang tapi badan dia bergerak. Fizikal dia nampak tak tenang, sebenarnya dia tenang. Boleh bagi contoh? Ha? Apa contoh? Okey, Nabi pernah tak Nabi solat, Nabi dukung baby. Kan? Kita nampak orang solat dukung baby, kita tenang tak? Kita yang tengok tenang ke tak? Ha. Tapi Nabi bila dukung baby, nak rokok dia pegang, kemudian sujud dia letak, kemudian nak bangun dia dukung lagi sampai habis 4 rekat. Hati Nabi tenang tak? Tenang. Ada ketika Nabi solat, Nabi pergi buka pintu. Masa Nabi solat sunat di rumah, Aisyah datang, Nabi buka pintu. Masa tu Nabi berjalan tak? Tapi hati Nabi tenang tak? Tenang ke tak? Ah, tengok Razli tak tenang dah. Sebab dia pergerakan. Ha, sebab itulah Ibrahim nak begitu, tenang tu pada pada hati, bukan pada fizikal. Kita tertipu. Dia ada pergerakan anggota. Saya nak tanya Razli ni.
Kita kalau saf, kita tengah solat, saf depan kosong, yang mana lebih tenang? Kita berjalan macam ni, nampak, nampak pergerakan tenang kan? Ha. Ataupun kita berjalan macam ni, agak-agak fikiran hati yang mana lebih tenang? Yang nombor dua. Tengok nombor dua kan? Tapi pergerakan yang mana tenang? Yang macam robot kan? Tapi hati tak tenang. Sebab apa? Sebab apa? Fikir ada fikir apa tu? Ni sekali baru. Dua kali. Nampak tak? Nampak tak? Ha. Dia tak imam rukuk. Dia tersembah. Jadi tenang tu ialah taat perintah Allah. Bukan duduk diam je. Ada orang duduk berzikir 1000 pagi kat masjid, tenang tak dapat. Seorang ni duduk kotik sampah kat luar, yang mana hati tenang? Ha? Eh, faham tak salah faham? Yang tu duduk zikir 1000 pagi, yang ni duduk cuci tandas masjid, bergerak aja, yang mana tenang hati dia? Subhanallah. Yang mana hati dia tenang? Ha? Tak, yang cuci masjid ni. Sebab Allah kata orang yang paling Allah cinta ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Bahkan Nabi kata yang kutip ranting tengah jalan ahli syurga. Bila nak kutip ranting kena bergerak tak? Kawan tu zikir diam je sibuk. Siapa suruh zikir sibuk? Ada satu masjid baru je saya tengok, dia jadi imam. Lepas solat dia apa ni, dia keluarkan tasbih, keluar tasbih, terabur tasbih, tercabut, putus. Tenang tak? Daripada berzikir, kerja dia apa dah? Kutip buat tasbih. Subhanallah. Tengok pengajaran ni, tenang di hati, tenang di hati. Rasulullah boleh bergerak dalam sembahyang untuk buka pintu syabani. Kenapa? Saya rasa, rasa apa? Tak putus khusyuk. Ha? Saya rasa macam batal lah. Tapi bukan saya nak, nak Razli kata batal. Razli, adakah Razli nak beritahu salat Nabi batal? Dan itu sebenarnya sepasal kita. Tapi saya apa yang saya biasa belajar, kita mesti jaga pergerakan, pergerakan anggota besar dan anggota kecil. Okey. Ya, apa yang Razli cakap, apa yang Razli belajar? Betul. Razli belajar daripada siapa? Dari kelas-kelas yang, yang ada. Tak, solat kita mesti sama dengan siapa? Dengan guru ke dengan Nabi? Dengan Rasulullah. Betul. Tapi saya nak, saya nak fahamlah. Bila Rasulullah boleh menggerakkan tubuh badan dia untuk ke pintu di dalam sembahyang tu, saya nak faham sih apa dia punya. Sebenarnya itu pertama hadis sahih. Bila hadis sahih kita tak boleh pertikaikan. Sebab dia datang daripada Nabi dan hadis pula sahih. Wajib kita beriman. Okey. Saya bukan nak pertikaikan. Tak, tak, saya nak terangkan. Saya bukan kata Razli tak percaya. Saya nak huraikan, ha? Step by step, ha? Yang kedua, Nabi bergerak tu bila dalam solat sunat. Kan, saya dah sebut tadi kan solat sunat. Yang ketiga, sebab Aisyah balik. Dan kita kena faham rumah Nabi kecil. Bila kecil, jarak Nabi solat dengan pintu jauh tak? Ha, jadi kena kena fikir semua tu. Kalau kita solat tingkat atas, bini kita balik duduk tingkat bawah. Buka gate ni. Pergi cari remote. Cuba buka gate. Sami Allah di mana kita. Yang keempat, Nabi bila bergerak, dada Nabi tidak stay menghadap kiblat. Nabi tak ke kanan, tak ke kiri. Jadi kalau dia buat solat sunat, maknanya sunat boleh, kalau fardu tak boleh? Dia fardu bila mudarat ataupun darurat boleh. Ha, saya nak sebut hadis satu lagi. Nanti belum sebut ke tak payah? Perlu sebut? Nabi kata apa? Uktulu
uktulu al-aswadaini. Fi salati. Ini hadis sahih. Cuba terjemah. Uktulu, bunuhlah. Aswadaini. Aswad, pernah dengar aswad? Hajar aswad kan? Kalau aswadaini, dua hitam. Apa makna dua hitam? Ini sebagai simboliklah binatang yang berbahaya. Biasanya warna hitam seperti ular, kala jengking biasanya. Dan bukan dua jenis saja, apa saja yang mudarat Nabi kata bunuh. Bila bunuh tu fi salat dalam solat. Nabi tak kata bunuh di luar solat. Apa maksud dia? Tengah solat nampak ular, ada kayu. Nabi suruh apa? Bunuh. Ambil kayu bunuh. Bila bunuh banyak tak bergerak. Perlu tak kita bagi salah, berhenti solat dan bunuh? Tak, sebab Nabi perintah bunuh dalam, bukan di luar solat. Faham? Batal tak solat? Ini Nabi tak sebut solat apa ni. Batal ke tak solat? Kalau batal, kenapa Nabi suruh? Ha, kenapa? Okey, hikmah dia. Kenapa Nabi suruh bunuh walaupun tengah solat, walaupun terpaksa bergerak? Kenapa Nabi suruh? Subhanallah. Cuba bayangkan, kita nampak ular, kita solat, kita tak buat apa-apa, khusyuk tak? Pertama, khusyuk tak? Tak khusyuk. Bila tak khusyuk, Tuhan tak terima solat, fikiran duduk kat ular. Faham tak? Tapi kalau kita bunuh, kita ikut perintah Nabi tak? Ya Allah, itu ibadat. Ikut perintah Nabi, ibadat. Faham? Yang ketiga, bila kita tak bunuh, masa solat dah tak khusyuk. Lepas solat apa jadi? Kita tak tahu ular tu pergi ke mana kan? Kita solat dalam rumah 3 hari. Khusyuk tak? Selagi tak jumpa ular. Tak khusyuk kan? Dan bila kita tak bunuh masa tu, ular pergi ke mana kita tak tahu. Kita dalam bahaya. Keluarga kita pun dalam bahaya. Betul tak? Nabi kata bunuh sekarang. Bila nampak bunuh sekarang. Sebelum dia hilang dan kamu tak jumpa. Faham tak? Besar tak hikmah tu? Besar. Kita tak faham apa? Kita belajar, bergerak batal. Kita tak fikir hikmah di sebalik itu. Bahkan kalau tak bergerak dan tak pukul, lagi mudarat besar. Salat pun tak khusyuk. Kalau sebulan tak jumpa ular, sebulan tak khusyuk. Mana ular? Mula-mula dia salat dalam bilik. Lepas tu, pergi salat kat dapur. Kan? Lepas tu nampak bergerak, pergi salat kat ruang tamu. Akhirnya salat dia sebulan tak khusyuk. Dan boleh memudaratkan. Nampak tak? Subhanallah. Islam ni kena jaga maruah roh kita. Jangan sampai nyawa kita terancam. Walaupun tengah solat kena bunuh. Telefon bunyi. Ha? Bunuh telefon. Tak, dia ada ulama mengatakan kalau telefon bunyi, kalau boleh mengganggu solat kita tak khusyuk, kena tutup. Dan kalau telefon kita mengganggu pula orang lain, wajib tutup. Sebab kita dah buat dosa dah. Dosa mengganggu. Tapi tutup. Sebab itulah sebaik-baiknya Nabi kata apa? Bila kamu solat ni, kamu nak pergi ke alam akhirat, jangan bawa dunia. Jangan bawa telefon. Kadang-kadang bukan setakat bawa, dua kat depan tu. Dua-dua bunyi. Setiap satu ada dua SIM card kan? Empat. Apa jenis ni? Dahlah kamu di luar tu banyak masa dengan manusia. Masa solat pun nak masuk manusia dalam solat kamu. Betul tak? Tak patut. Jadi offkan telefon ataupun jangan bawa lah. Solat 10 minit je. Tinggal sementara hubungan dengan manusia. Kamu dah lara 10 jam. Kan? Fokus pada Allah. Tapi Ustaz, kalau semayang, dia lepas dia angkat takbir, korek hidung, korek telinga. Itu boleh membatalkan sebab dia tak membantu kita untuk khusyuk salat. Fikiran dia melayang. Sebab tu ulama kata, bergerak 3 kali, berturut-turut, tak batal solat sekiranya dia menyempurnakan solat kita. Contoh kita bergerak nak pergi sah depan, sempurna tak solat kita? Ataupun kita nak rapatkan sah tengah solat, kita bergerak semakin sempurna tak solat? Itu tak batal solat walaupun 3 kali, walaupun berturut-turut. Yang boleh membatalkan 3 kali ke 4 kali ke berturut-turut yang tidak ada faedah. Korek hidung, korek telinga, buang tahi gigi, berbutang baju, itu batal solat. Boleh? Nanti orang tanya, Ustaz, masa pukul ular tu,
khusyuk tak solat? Eh, kamu masa tak berkeulah apa tak khusyuk? Jadi jangan fikir masa tu khusyuk kata, tapi fikir aku buat ni perintah siapa? Perintah Nabi. Bila kita buat kerana Allah, sebab Nabi suruh, insyaAllah itu adalah dikira ibadat, walaupun fikiran kita dalam ketakutan. Okey. Dah habis dah masa? Pukul apa dah? Ada 7 minit. Nak pukul 1? Tapi ni boleh habis tak? Okey, qal apa? Allah makbul tak permintaan Ibrahim? Tuhan kata apa? Qal? Dia berkata, Allah berkata. Okey. Allah perkenankan permintaan Ibrahim untuk melihat bagaimana Allah hidupkan yang mati. Allah kata fakhuz, maka ambillah arba'atan, empat, minat tayr, dari burung. Kenapa empat ekor? Wallahu a'lam. Kita tak tahu apa sebab. Jangan cari rahsia tu. Kemudian burung pula. Burung apa? Allah sebut tak burung? Burung memperhati, burung memperhati ke burung helang ke? Ada sebut? Bila tak ada sebut, jangan korek apa jenis burung. Kemudian lepas tu fasurhunna, maka surhunna ni makna jinakkan ataupun dekatkan ia ilaika, kepada engkau. Apa maksud dia? Apa maksud jinakkan? Iaitu jinakkan dia dah sembelih, kemudian potong-potong. Empat ekor tu sembelih dan potong-potong. Lepas tu semua, kemudian ij'al, jadikanlah ala atas ala atas kulli, setiap jabal, gunung. Gunung mana ni? Ha, Allah tak cakap. Minhunna, dari burung-burung itu, burung-burung itu yang telah di, yang telah dipotong. Juz'an, juz'an, satu bahagian, satu bahagian. Ada berapa gunung ni? Empat. Kalau ikut logik, empat lah. Empat ekor burung, potong-potong, kemudian letak sebahagian bukit ni, sebahagian bukit ni. Empat bukit kan? Okey, kemudian semua, kemudian udu'uhunna, panggillah mereka. Panggil apa ni? Burung yang telah mati dan dipotong lah. Panggillah ia. Bila kamu panggil je, apa berlaku? Ia akan datang kau kepada kamu dengan segera. Sa'ya, dengan segera. Sa'ya bahasa Arab, orang Melayu panggil apa? Sa'i, sa'i. Pernah dengar sa'i? Apa makna sa'i? Bukan ulang alik. Sa'i ni makna bersegera, bersegera. Ada dalam surah apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun. Ayat sa'an kan? Surah apa tu? Surah? Yasin. Telah datang seorang lelaki daripada hujung kota, yas'a, bersegera. Jadi sa'ya sama dengan yas'a. Iaitu Allah nak bagi apa? Bila kamu potong burung, kemudian letak di sebahagian di bukit ni, sebahagian di bukit ni, kemudian kamu panggil je. Panggil dengan apa ni? Allah tak sebut. Mungkin Ibrahim kata, wahai burung, wallahualam. Bila Ibrahim panggil je, apa berlaku? Allah guna perkataan sa'ya, menunjukkan apa? Burung tu datang segera. Beza tak? Kalau Ibrahim panggil, lepas setengah jam baru datang. Dengan lepas panggil, terus datang. Beza tak? Yang mana lebih menunjukkan kebesaran Allah? Segera.
Jadi perkataan sa'yah ni penting ni. Ha, segera. Kita kalau burung tu patah kaki, kita ubatkan dia. Kemudian kita pun panggil dia supaya terbang. Segera tak terbang? Itu tak mati lagi kan? Yang ni dah mati ni. Okey, lepas tu wa'lam. Kemudian Allah bagi kepada Ibrahim, ketahuilah. Ketahuilah anna bahwa sesungguhnya Allah Azizun Maha Perkasa. Perkasa ni saya dah bagi tahu apa makna Azizun. Hakimun Kenapa Allah sebut dua sifat ni? Biasa Allah sebut dua sifat di hujung ayat. Dia ada kaitan dengan ayat tu lah. Ayat tu cerita pasal apa ni? Ayat ni cerita pasal apa? Kekuasaan Allah. Jadi sifat yang paling sesuai dengan kebesaran Allah apa dia? Azizun. Azizun. Apa makna Azizun? Allah boleh buat apa saja tanpa dihalang oleh sesiapa, bila-bila masa, di mana-mana saja, dan tanpa perlu perlu masa, perlukan kos, perlukan tenaga, tak perlu. Kun fayakun. Dan juga aziz makna dia Allah boleh buat apa saja, tapi Allah tak perlu apa-apa pun yang dia cipta. Ah, itu baru aziz. Kita kadang-kadang boleh buat bangunan tinggi, tapi kita perlu tak pada bangunan tinggi? Perlu. Perlu sewa, perlu pelanggan. Itu bukan aziz. Kemudian hakim. Kenapa dikembangkan aziz dengan hakimun? Sebab Allah nak beritahu manusia kadang-kadang ada sifat aziz, hebat, boleh buat apa saja. Tapi tak ada hakim, tak bijak kan. Boleh buat bangunan pencakar langit, tengok-tengok dia sendiri tak mampu nak sewa, orang luar yang sewa. Ada hikmah tak? Lepas tu kadang-kadang gadai pada orang asing. Betul? Ada aziz tapi tak bijak. Macam banjir ke Ustaz? Haa. Macam banjir pun banjir. Jalan dia jadi sungai. Haa, ya. Dan ada pula manusia kadang-kadang ada sifat hakim, bijak sana. Tapi tidak pula aziz. Dah pandai dah, dia bijak dah, tapi tak boleh buat apa. Kuasa pun tak ada, duit pun tak ada. Allah ada dua-dua. Faham? Allah ada kuasa, boleh buat apa saja, dan bila Allah buat, penuh dengan hikmah. Ada tak satu benda yang Allah buat tidak ada kebijaksanaan ataupun menunjukkan itu sia-sia? Ada tak? Ada. Okey, Allah cipta ular. Hebat tak? Aziz. Tapi ada hakim tak? Ada hikmah tak? Apa hikmah Allah cipta ular? Buat kasut. Perempuan ni kasut, beg kasut, beg. Tak lagi pada tu. Tak, maksud saya hikmah tu untuk semua orang. Kalau kasut tu untuk sebahagian. Apa hikmah ular untuk kita semua? Ha? Ekosistem makan tikus. Bagi orang rumah yang ada tikus, rumah yang tak ada tikus, dia rasa aku tak perlu kat ular. Tak, maksud saya ular ni ada faedah untuk semua jenis manusia. Bisa dia untuk ubat. Itu untuk orang ada penyakit. Subhanallah, tengok Tuhan kata apa? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Allah kata, wahai Muhammad, beritahu, sebut apa dia? A'udzu, aku berlindung birabbil falaq, dengan Tuhan yang al-falaq, apa dia? Tuhan yang mencipta segala-galanya. Aku berlindung dengan engkau. Sebab apa? Engkau mencipta segala-galanya. Al-falaq. Ada pendapat mengatakan waktu subuh. Berlindung daripada apa? Min syarri ma
daripada kejahatan apa yang Allah cipta. Apa kejahatan? Antaranya ular. Mana Allah cipta ular supaya kita berlindung dengan Tuhan. Faham tak? Kalau tak ada benda yang mudarat, benda yang jahat, kita cari tak Tuhan? Kita sombong dah. Bila nampak ular je, kita pun ingat pada Allah. Kita pun cari doa. Betul tak? Jadi faedah ular ialah, kalau kita beriman, semua kita akan cari Tuhan bila ada mudarat kat depan. Boleh? Khinzir, ada faedah? Khinzir. Kena khinzir? Tak kena. Balik bayar tahu. Ha? Ha. Apa faedah untuk kita? Ha, kena fikir tu. Tak faedah, faedah untuk kita. Ha? Allah kata dalam Quran, Allah haramkan daging babi. Maka Allah jadikan babi. Untuk apa? Uji kita. Kan? Faedah dia lah untuk menguji. Kalau Allah kata babi tu haram, tapi babi tak ada, ada faedah tak hukum haram tu? Ada faedah tak? Tak ada lah. Ada orang baru masuk Islam, dia memang hobi dia makan babi. Allah nak uji kamu. Betul tak kamu mengaku beriman? Kalau betul, aku nak bagi tahu kamu, babi haram. Jadi apa faedah babi? Aku nak uji iman kamu. Ha? Jadi babi tu tak boleh makan sebab ada penyakit ke, sebab kuman ke, sebab hujan? Hujan. Salah. Babi boleh elak sat rasuah ke? Uji iman juga. Okey. Ada orang kata babi tak boleh makan sebab ada penyakit lah, ada kuman tak. Itu tak betul. Allah tak sebut pun. Buktinya Cina makan babi sehat wal afiah tak? Ha? Ha, cantik montel kan? Ha? Bahkan orang Islam bila darurah masuk hutan tak ada makanan, ada babi tak, Allah suruh tak makan? Ha, jangan buat andaian sains. Babi ni ada tak, Allah kata boleh makan? Bila tu? Bila darurah. Jadi Allah cipta benda yang haram untuk menguji iman kita. Wallahu a'lam. Ada soalan? Cakap mana yang kita boleh bawa ke kanak-kanak sembahyang satu sah dalam kita? Kalau kanak-kanak tu mungkin dia duduk dalam sah, tapi dia tengok belakang sini kanan mengganggu dah. Ha. Dia solat ni Nabi kata as-salatu tamaskanun. Solat tu tenang. Dan Allah kata Allah akan terima solat yang khusyuk saja. Maka sebab tu lah Nabi kata, bila kamu rasa sakit perut, jangan pergi solat, pergi buang air dulu kan. Sebab kalau kamu solat dan tahan, mengganggu. Bila nak terkentuk, kentuk dulu. Faham tak? Makna apa tu? Apa saja yang mengganggu solat daripada khusyuk, tak boleh. Maka budak-budak tu, kalau dia tak diajar adab duduk dalam surau, masuk sah, keluar sah, itu tak boleh. Mak bapak berdosa kalau bawa budak macam tu. Sebab dia menyebabkan solat orang lain terganggu. Jadi abi budak macam mana? Budak yang beradab, yang tak mengganggu solat, bila dia dah dalam sah dia tak keluar. Sebab tu ukuran dia boleh masuk sah ni bukan budak ataupun orang tua, tak mengganggu ataupun tak. Kalau orang tua ada perangai macam tu, keluar masuk sah, keluar. Ha, dia kena letak kat belakang tu kawasan budak-budak. Orang tua pergi masjid, bau badan busuk. Tak boleh duduk kat situ, kena bahkan tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid. Nabi kata siapa makan bawang jangan pergi masjid kan? Sebab apa? Mengganggu. Apa saja mengganggu hukumnya berdosa. Makan durian. Saya terbaca yang kata itu boleh prata untuk orang yang tinggal. Prata solat. Dia panggil solat hadiah lah. Kan? Solat hadiah untuk si mati. Dan sebenarnya tak ada dalil. Tidak ada satu pun dalil yang mewajibkan kita qada ataupun ganti solat orang yang dah mati. Tak ada satu pun dalil, baik daripada Quran dan ataupun sunnah ataupun amalan para sahabat. Hadiah tak boleh. Yang ada puasa. Itu hadis sahih. Nabi kata siapa yang mati dan meninggalkan puasa, wali dia boleh tolong ganti. Bukan wajib, ah?
Kalau dia sayang pada wali dia, nak suka rela, gantilah. Puasa, solat tak? Solat ni... Dia kait dengan benda itu tak? Sebab puasa, dia kata dia puasa, solat tu lebih... Tak betul. Tak betul. Sebab apa? Solat dengan puasa beza tak? Beza. Apa beza dia? Solat ni, kamu tak boleh tinggal apa keadaan sekalipun. Kamu kaya, boleh solat. Kamu miskin, boleh solat. Kamu sihat, boleh solat. Kamu sakit pun, solat. Cara sakit. Jadi tak ada sebab kamu boleh tinggal solat. Maka kenapa kena ganti? Faham tak? Puasa, kamu boleh tinggal tak? Ada sebab tak boleh tinggal. Ya. Kadang-kadang musafir, kadang-kadang uzur. Okey, tuan kata tinggalkan. Tiba-tiba mati, ah boleh ganti. Solat tak boleh ganti sebab tak ada sebab untuk kamu tinggal masa kamu hidup. Masa perang pun kena solat. Bahkan solat berjemaah. Ya. Untuk orang kata orang buruh lah, yang kerja dekat masjid time azan, mana dia boleh kelonggaran lah, dia boleh, mana dia solat selepas selepas orang solat dia tu tak? Sebab ialah dia pun tak dapat sebenarnya macam tak, dia bekerja di mana? Macam orang telekom bekerja tepi jalan tu kan, orang orang apa ni, buruh ke buruh lah, dia ukuran dia macam ni je. Apa saja kalau dia tinggal untuk pergi solat dan boleh memudaratkan orang ramai, maka ketika itu boleh. Ha, contoh macam Masjid Haram, ada polis yang bertugas kan. Polis tu kalau tak bertugas, ada kemungkinan bila-bila masa boleh berlaku orang bawa masuk senjata ke buat huru-hara dalam Masjid Haram, maka ketika itu dibenarkan untuk tidak solat berjemaah. Alasannya nak mengawal keselamatan. Sama juga kalau dia kerja telekom yang kalau dia tinggal tu berlaku masalah besar kan, mudarat kepada orang ramai, maka boleh. Tak masalah dia bau kan, bau apa tu? Berpeluh lah dia, maknanya dia kerja kat luar. Tak, itu dia boleh bersihkan. Ada masa tak nak bersihkan? Itu bukan darurat. Selagi dia ada masa untuk bersihkan, ha? Boleh je. Soalan daripada ha? Okey, kejap. Solat tidak boleh ditinggal dan diganti sebab tiada peruntukan dalam semua situasi. Ya. Yeah. Dan tak ada alasan untuk kita tinggal solat. Kamu teruk macam mana pun, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring, gerakkan mata. Tak boleh gerakkan mata, dengan hati. Paling mudah. Surah. Dalam surah Al-Maqdah ayat 456. Surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin allazina hum an salati. Tengok Allah, sebab itulah kalau kita belajar hukum tajwid dia tak boleh berhenti fawailul lil musallin. Sebab apa? Kalau berhenti setakat fawailul musallin akan berlaku salah faham. Celakalah bagi orang yang solat. Dia pun berhenti setakat tu. Dia pun tak salat. Kenapa? Sebab solat celaka. Dia kena baca sambung. Fawailul lil musallin allazina hum. Yang celaka solat ni yang solat macam mana? Yang larah. Jadi ayat tu bukan Allah kata tak payah solat. Sebab kalau solat maksud nak kata tak. Allah nak bagi tahu pastikan solat kamu tidak lalai. Pastikan solat kamu tidak celaka. Caranya apa? Pertama, ikut cara solat Nabi. Yang kedua, solat awal waktu. Solat khusyuk. Jauhkan daripada cinta dunia supaya bila solat tu kamu boleh fokus. Fikiran kamu fokus. Tak tak melayang. Kataan dia pakai tu, an-solatih, bukan fi-solatih. Nah, itu pun satu. An-solatih tu makna ada ulama mengatakan sebabnya daripada luar, iaitu kita melewatkan solat. Kadang-kadang sampai habis waktu, itu fawailun. Tapi kita dah solat awal waktu, solat kita pun sama dengan solat Nabi, tapi ada juga lintasan. Itu tak apa. Sebab Nabi sendiri pun pernah tak solat, Nabi terfikir benda lain. Pernah tak? Pernah. Nabi solat ada satu ketika di rumah lah. Dia nampak ada kain lansir, kepunyaan Aisyah tu ada gambar. Kan? Masa tu Nabi terpandang. Lepas solat je Nabi pesan apa? Aisyah turunkan. Maksudnya apa? Benda yang mengganggu solat jangan dilewatkan, jangan ditangguhkan. Masa tu juga kena tukar. Contohlah kita tak
khusyuk solat sebab ingat WhatsApp kan. Lepas solat kena buang terus. Left. Left the group. Nah, left group ah. Bagi ayat tu kan. Orang awam, orang jahil, orang yang ahli minum arak, kaki zina, dia patut solat atau tak? Tak apa, kalau dia solat pun dia mesti celaka. Bagi dia dihukum kat situ. Bagi orang-orang yang jahil, orang kaki zina, kaki arak, dia tak patut solat ataupun tak payah solat. Kalau dia waras sikit lah. Kalau tak solat, confirm masuk neraka. Kalau solat, ada dua kemungkinan. Dia nak yang mana? Nak confirm masuk neraka ke nak yang ada kemungkinan ni? Ha, kalau dia cekidik lah sikit. Ha. Orang tak solat, tak ada, tak ada kira bicara. Masuk neraka kekal. Kekal. Tapi kalau dia solat, mungkin wailun, mungkin aflaha. Dia hanya teruskan solat dan baiki solat dia. Jangan tinggal. Baiki solat dia supaya akhirnya solat dia jadi al-khashi'un. Tak cerdik lah. Dia kata, baik aku tak payah solat. Seolah dia cakap apa? Baik aku masuk neraka. Ha, silakan. Ada orang cakap macam tu? Ada? Ada. Oh. Mungkin dia main-main ke apa-apa. Ustaz, ada yang menanyakan. Tuhan, kau masuklah main-main dia. Orang yang sudah meninggal. Dia kan pakai kapan yang tak berjaya. Dia tak jumpa orang lawa. Dia tak persiapkan dia masuk neraka. Untuk pakaikan telekong, katakan. Hmm. Oh. Dia ini ada wasiat ni. Ada wasiat. Orang mati kena pakai, kena dibalut dengan kafan, kain kafan. Kain kafan tu tak berjahit kan. Tapi si mati ni sebelum mati dia wasiatkan, saya tak nak dikafankan dengan kain kafan. Saya nak ditelekungkan dengan kain telekung. Apa hukum dia? Wasiat tu tak boleh dilaksanakan. Apa saja wasiat yang bercanggah dengan Islam walaupun datang daripada si mati, haram kita laksanakan. Nah, contohlah dia kata, saya nak wasiatkan bila saya mati tanam dalam rumah je, jangan tanam ke kubur. Boleh kita ikut tak? Tak boleh. Sama telekun tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya Allah nak bagi tahu nilai kamu, walaupun baju ada satu almari, kasut ada satu rak, tapi bila mati nilai kamu dua helai kain putih yang kosong. Tak ada bunga, tak ada sulam, tak ada jahit. Tak ada benda yang kamu bawa dalam kubur. Kalau berjahit tu ada nilai sikit kan? Tapi kalau tak berjahit, tak ada nilai langsung. Boleh? Tapi di negeri lain macam di Sudan tu ada juga dia kumumikan dalam kuasa rumah dia. Sebab? Kadang dia dah siap kuih. Oh, tak tahu. Dia dah siap kuih. Dia orang Islam kena dikuburkan di kawasan perkuburan. Kecuali para Nabi bila wafat dikebumikan tempat dia wafat. Sebab tu Nabi dikebumikan di bilik Aisyah. Itu khas untuk para Nabi sahaja. Okey, cukup lah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.